akhirnya entah nggak jadi atau apa. Jadi nggak ada kendala seperti itu. Jadi real ini pejantan isi. Cuma saja kakinya cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Adeng Wibut Farm. Nah, ini kita akan membahas apakah perkutut cacat itu masih bisa diproduksi atau tidak. Nah, ini perkutut yang saya pegang ini perkutut jantan ya. Nah, kakinya cacat satu normal. Jadi apakah seperti ini bisa diproduksi? Nah, jawabannya ini masih bisa diproduksi. Nah, ini adalah pejantan yang cacat kaki. Jika cacatnya kaki, itu masih bisa diproduksi. Jadi masih aman kawan. Ini. Jadi burung yang seperti ini masih bisa diproduksi. Ini kakinya kan enggak. Ini cacat. Ini yang satu. Ah, ini buka. Cacatnya jadi seperti ini. Ini jantan kawan. Jadi perkutut jantan seperti ini pun diproduksi juga masih bagus. Nah, pertanyaannya apakah isi atau tidak? Nah, jadi ini isi terus. Ini aman, nggak ada permasalahan. Jadi nggak ada trouble. Telurnya entah nggak jadi atau apa. Jadi nggak ada kendala seperti itu. Jadi real ini pejantan isi. Cuma saja kakinya cacat. Ya. Baik, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi dari Adeng Wibut Farm. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.